Halo, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore dimanapun Anda berada. Dan kali ini Anda semua tak ajak ya jalan-jalan di perkebunan karet, guys. Kalau di sini tuh itu guys ya, Universitas Maritim Negeri di daerah Ngobo, guys. Di daerah Ngobo ini di perkebunan karet, guys ya. Di sini ini hawanya dingin loh, guys. Dingin sekali. Sejuk, guys. Kayak gini, guys ya. Lihatin, guys ya. Lihat, guys. Ini karet loh, guys, ini, guys. Oh. Jadi karet ini, guys. Ini juga bahan untuk permen karet juga loh, guys. Oh. Kan karet ini, guys. Mentul. Baunya kayak ban, guys. Ban sudah motor itu loh. Ini dulu itu dari apa ya, guys ya, aluminium. Terus diangkut sama ya orang-orang yang nggak tanggung jawab ya, diambil, akhirnya diganti ya kayak gini nih, malah aman. Ramai juga nih sih, guys. Nah, ini siswanya, guys ya. Ini udah mulai ramai, guys, siswanya di sini, guys ya. Kan dari Semarang sudah di sini. Dari Semarang pindah ke sini, guys. Kayak gini loh, kan sudah habis ini, kalau diambilnya itu jam 2 malam ini, guys. Kerjanya orang-orang itu mulai jam 2 malam. Ya kayak di sini gelap sekali, guys. Kayak horor. Kalau di sana itu ya, guys, kalau di sana itu bisa ke Semarang, bisa ke Demak. Ini masih luas loh, guys, perkebunannya. Kalau di sana juga belakangnya itu masih loh, guys. Di sana itu masih perkebunan karet. Ini kendaraan dari Demak, guys. Jadi kan ramai sekali. Ada yang menuju ke pasar, ada yang menuju ke perusahaan, ada yang ke kantor. Ya, memang aktivitas pagi ya. Ayo jalan lagi, guys. Ini tempatnya bagus loh ini, guys, ini luas sekali ini. Nah, ini siswanya. Kampus Maritim Bela Negara. Waduh.
kalau di sana kalau seperti di film apa ya? India. Di film India ini, guys. Dan di sini banyak, ya itu lah apa, daun-daun ya, daun-daun kering. Itu kan nanti kan menjadi pupuk lagi, guys. Ya kayak ini guys ya, masih karetnya ini guys ya. Ini masih basah nih, guys. Oh. Ini ketannya ini, ketan karet. Karet ini dari mana ya? Belanda ini. Ini tinggalannya Belanda ini, guys. Kayaknya bongkar di mana nih ya ngambilnya? Kan mungkin ada pabrik lagi nih, nih. Ada perusahaan apa ya? Kok mengangkuti tanah-tanah itu ya? Kalau saya piknik itu ya di sini nih, guys. Sama ya sango nasi bungkusan. Santai di sini. Ya sama lihat-lihat orang jalan lewat dulu, guys. Sekan seneng, guys. Memang kalau ngevlog di sini enak sekali. Karena ya sejuk apanya. Kalau lurus sana guys itu ada perkampungan guys, perkampungan itu ada perkampungan. Tapi lurus ini terus itu masih apa ya? Hutan karet ya. Ternyata di sini sejuk sekali guys ya. Enak kalau di sini guys. Enggak gerah. Keju, enak, gak gerah. Tuh, kan bagus ini pemandangannya. Insya lurus, kayak lurus sih guys ya. Lurus sekali itu ya. Bagus, lurus. Mungkin ada proyek lagi nih guys. Banyak mobil besar-besar itu ya. Soalnya kalau Indonesia dikelola dengan baik itu guys ya, nggak ada orang korupsi ya, itu orang-orang itu bisa ya kaya guys. Nggak seperti ini miskin. Karena apa ya tadi loh ya, dikorupsi. Ini kalau musim hujan ya guys ya, banyak apa ya, banyak ya, banyak rumputnya di sini guys kalau hujan ya. Tapi kalau ini ya apa namanya ya, daun-daun yang berguguran ini.
Kalau tinggal di daerah sini udah lumayan guys, mahal juga guys. Karena apa ya, ada kos-kosan itu mahasiswa sama mahasiswa mahasiswi lo. Kalau yang seniornya kan udah nggak boleh bertempat tinggal di sini guys, nggak boleh. Harus di luar. Ini cuma junior aja guys. Kasihan kalau sekolah ada juniornya nanti dipukuli sama senior guys. Ya, oke lah guys. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.